belum dikaruniai anak setelah 3 tahun menikah. Denny Darko singgung kelakuan Syahrini pada Luna Maya di masa lalu, tidak bisa dimaafkan. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Syahrini maupun Reno Barat, kehidupan rumah tangga mereka selalu jadi topik menarik untuk dibicarakan. Hal tersebut lantaran sudah 3 tahun lebih, pernikahan Reno Barat bersama Syahrini masih juga belum dikaruniai keturunan. Terkait dengan kabar ini, peramal kondang yakni Denny Darko akhirnya meramal apa yang telah terjadi dengan pasangan yang menikah pada 2019 di Jepang tersebut. Kenapa masih belum mendapatkan keturunan? Tiba-tiba Denny Darko menyinggung tentang hubungan di masa lalu yang terjalin di antara Syahrini dan Reno Barak dengan Luna Maya, mantan pacar yang telah ditinggal menikah oleh suami Syahrini demi pelantun sesuatu tersebut. Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin dianggap merebut saat masih pacaran, dan apakah ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan? Padahal mungkin Luna Maya sendiri sudah tidak memikirkan akan hal ini, ujar Denny Darko dalam tayangan YouTube-nya. Akhirnya Denny Darko pun memberitahu hasil dari ramalannya. Menurutnya hubungan Syahrini di masa lalu bersama Luna Maya tersebut tak akan menimbulkan masalah apapun. Justru sang peramal menyebut bahwa rumah tangga Syahrini dengan Reno Barak akan tetap baik-baik saja. Jangan-jangan ini akan menimbulkan keretakan. Namun sebenarnya tidak akan terjadi perceraian, bahkan sampai 2 tahun ke depan tidak akan terjadi apa-apa, imbuhnya. Sedangkan ramalan tentang kehamilan Syahrini yang tak kunjung-kunjung datang, menurutnya hal tersebut bukanlah masalah yang besar. Sebab memang sudah dari awal jika Syahrini dan Reno Barak merencanakan untuk menunda momongan. Hanya saja, hingga kini saat keduanya menjalani program kehamilan justru tidak kunjung berhasil. Jadi kemarin yang sebenarnya terjadi adalah mereka itu niatnya ditunda, tetapi malahan keterusan dan pas program malahan belum dikasih, tutur Denny Darko. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.